Susah makan, susah minum, susah bicara karena sariawan di mulut. Sariawan sering muncul berulang dan gak tahu gimana cara mengatasinya. Ini kata dokter. Stomatitis aftosa atau sariawan adalah luka berbentuk bulat atau oval di bibir atau bagian dalam mulut yang terasa nyeri terutama saat kontak dengan makanan atau minuman. Sariawan sering dialami anak-anak dan remaja, jarang dialami usia lanjut. Biasanya, sariawan muncul karena cedera akibat tidak sengaja tergigit. Selain itu, bisa juga karena kekurangan nutrisi, faktor genetik, gangguan daya tahan tubuh, pengaruh hormon. Sariawan sering muncul saat wanita menstruasi diduga karena fluktuasi hormon. Stres berlebihan. Kondisi stres memicu tubuh menghasilkan kortisol yang menurunkan sistem imun. Sariawan sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Tapi sariawan yang muncul berulang atau tidak kunjung sembuh bisa jadi tanda dari penyakit tertentu seperti penyakit radang usus kronik, HIV, kanker mulut. Gimana cara mengobati sariawan? Obat kumur. Larutan kumur klorhexidin 0,2% gunakan sebanyak 3 kali setelah makan masing-masing selama 1 menit. Kortikosteroid topikal gunakan sebanyak 2 kali sehari setelah makan dan membersihkan rongga mulut. Obat anti nyeri, antibiotik atau anti jamur bila perlu. Hindari makanan yang bisa memperparah sariawan seperti keripik, susu sapi, gluten, cuka, makanan kemasan berpengawet karena mengandung asam benzoat, dan makanan pedas. Ini kata dokter tentang sariawan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.